Berikut ini cara mengganti wallpaper layar kunci dari Infinix. Jadi untuk kalian yang ingin wallpaper layar kuncinya ini sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa ikuti cara berikut. Pertama dari aplikasi Xtheme yang ini. Kemudian pilih wallpaper, cari wallpaper yang ingin dijadikan sebagai wallpaper layar kunci. Misalnya yang ini, pilih atur wallpaper. Pilih menerapkan. Nah, pilih yang ini, wallpaper pengunci. Mengatur wallpaper. Dari sini juga bisa gunakan dua jari, pilih wallpaper. Pilih wallpaper yang diinginkan. Nah, itu seperti itu. Tapi ini wallpaper home screen. Bukan yang namanya lock screen. Kalau dari pengaturan di sini buka pengaturan, pilih bagian layar dan kecerahan, pilih wallpaper. Misalnya kita punya wallpaper dari galeri. Ini dari kartu SD. Nah, misalnya punya wallpaper. Buka wallpapernya, pilih menerapkan, pilih wallpaper pengunci. Atau keduanya juga bisa sekaligus. Jadi seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat.